Baik, kita lanjutkan ke tipe soal hotspot. Tipe soal yang ke-11 ya. Nah, tipe soal hotspot ini tentu akan membutuhkan sebuah gambar untuk setiap soalnya. Nah, misalnya kita akan menggunakan gambar yang ada di sini ya. Kita menggunakan gambar koala ini. Nah, untuk soal nomor 1 misalnya, tunjukkan atau klik pada bagian mata misalnya. Ini nomor 1. Nah, kita bisa menggunakan penggambar atau alat yang persegi ini. Hasilnya nanti persegi, ini lingkaran, atau ini kita menggambar bentuk yang bebas. Kita coba yang lingkaran dulu. Nah, maka ketika mengklik pada bagian yang kita tandai hotspot ini, maka jawabannya akan benar ya. Misalnya di sini hotspot yang pertama kita kasih nama mata. Nah, kemudian soal nomor 2, untuk mempermudah atau mempercepat proses pembuatan supaya tidak mengulangi proses insert gambar lagi, maka di sini tinggal kita duplikat, yaitu dengan kontrol ya. Pertama ditunjuk dulu yang akan diduplikatnya, soal nomor 1. Setelah terseleksi, tekan kontrol dan D. Nah, sehingga terduplikat. Nah, kita tinggal mengganti hotspot ini ya, kita hapus dulu. Kemudian klik pada bagian. Nah, di sini soalnya diganti. Sekarang misalnya bagian telinga. Tanda seru ya. Ini juga tanda seru. Untuk gambar telinga tentu kita harus menggunakan freeform yang ini ya. Nah, kita gambar yang satu lagi. Kita ulangi ya karena barusan keluar garis. Lagi kita beri nama ini telinga misalnya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Soal nomor 1 dan nomor 2 kita bisa acak ya. Nanti suatu waktu bisa yang pertama itu justru yang keluar adalah yang telinga, yang kedua yang mata. Nah, ketika diklik di bagian sini, maka jawabannya nanti akan salah ya. Jadi harus dua-duanya terklik, di sini dan di sini. Ya. Kalau misalnya satu saja yang benar, ini juga akan salah. Nah, seperti itu. Dan ini bisa dihilangkan, jadi munculnya setelah di akhir semua soal dikerjakan. Kalau ini kita satu persatu muncul keterangan ini ya. Kemudian bagian telinga, nah kita pilih dua-duanya. Nah, demikian untuk soal hotspot ini. Terima kasih.